Dulu saya pakai drumstick yang berbahan sapodilla, maple, hickory. Seiring perkembangan permainan drum saya pernah memakai stick yang berbahan maple. Karena pada waktu itu sih hickory sangat susah ya. Jadi opsinya saya memilih maple. Karena dia lumayan lebih ringan, karena saya pakai size yang sangat besar, large 5B dulu. Ketika pakai maple, kalau dengan ukuran segitu dengan bahan maple ya saya nyaman gitu. Saya sekarang aktif bermain band bersama Lucid All, terus Good Boy Badminton. Nah, ini kebetulan signature drumstick saya yang berbahan hickory. Ini produksi dari Fast Drumstick. Ini benar-benar real USA hickory. Saya menggunakan ukuran 5A. Nah, berbeda dengan tadi yang saya ceritakan ketika saya menggunakan maple. Kalau di maple itu lebih ringan, jadi saya menggunakan 5B. Nah, ketika di hickory, saya menggunakan lebih kecil dari 5B, yaitu 5A. Kenapa? Karena dia bukan lebih berat sebenarnya, tapi lebih attack gitu ya. Ketika dipukul, dia nggak terlalu boncing, terus lebih attack aja, lebih deep gitu. Ketika saya bermain tuh lebih deep, powernya juga lebih keluar, tone si drum tuh lebih jelas gitu dibanding saya menggunakan stick misalkan gitu ya, maple berukuran 5A. Makanya saya dulu menggunakan maple 5B. Nah, si hickory ini lebih powerful kalau menurut saya. Dan kebetulan saya bermainnya di band yang bergenre metal atau hardcore, saya menggunakan stick ini karena lumayan speednya yang begitu cepat, jadi saya nggak terlalu kewalahan untuk bermain bersama Lucid All. Dengan spesifikasi yang ukurannya, diameternya ini 5A, terus panjangnya sekitar kalau nggak salah ini 40 cm, terus menggunakan tip round dengan diameter apa ini necknya ini diameternya kalau nggak salah panjangnya sekitar 3 cm atau 4 cm lah, kira-kira seperti itu. Kenapa ini ada kegunaannya ya? Karena saya bermain di Lucid All itu dengan BPM yang cepat di 200 BPM, terus 220 BPM. Menurut saya itu cukup cepat. Jadi dengan spesifik drumstick yang ini seperti ini itu mendukung permainan saya, jadi powernya dapat, kecepatannya juga dapat gitu ya, tempo dan segala macamnya. Karena biasanya permasalahannya itu drummer ketika bermain drum yang tempo pelan powernya keluar, nah ketika bermain drum dengan tempo yang cepat turun biasanya. Nah, kalau saya itu mengakalinya dengan menggunakan stick ini. Jadi ketika bermain pelan pun powernya keluar full gitu ya. Terus ketika bermain cepat pun powernya full juga.
ya kalau bisa saya katakan ini namanya, saya kasih nama aja ini full fast ya. Jadi powerful dan faster. Sesuai namanya, kalau ini fast. Cepat. Jadi powerful dan faster. Jadi bermain cepat dan powerful. Dan kebetulan drummer favorit saya hampir kebanyakan semuanya menggunakan Hickory Wood ya. Kenapa? Karena mungkin ya memang saya juga ngefans kepada mereka dan pada akhirnya saya juga terpengaruhi untuk menggunakan bahan ini. Drummer-drummer seperti misalkan namanya itu Jojo Mayer, dia pakai Hickory, terus kayak Joey Jordison pakai Hickory juga, Travis Barker juga pakai Hickory, Dave Weckl juga pakai Hickory, Jay Weisberg dia pakai Hickory juga. Nah, dengan kegiatan saya sebagai audio engineer itu sangat menunjang ya, sangat membantu bagi saya. Kenapa? Karena saya lebih banyak mendengar klik atau metronom di beberapa lagu yang berbeda genre, terutama feel permainan drum juga sebenarnya mempengaruhi gitu kepada saya. Karena yang pada akhirnya ketika saya manggung atau latihan pun tanpa menggunakan metronom itu jadi apa ya, kurang enak gitu. Dan pada akhirnya saya bermain di Lusitol ya, saya pakai metronom karena kebetulan pakai sequencer. Jadi saya selalu menggunakan metronom ketika saya bermain drum.